dengan yang tidak mendapatnya. Kode angkasa, tunjukkan pada semua mata yang mendapatkan juara pertama pada talent yang super Penutupan acara turnamen Piala Gubernur U20 Zona Kabupaten Banyuasin Selasa 30 Juli 2019 berlangsung haru. Bintang muda Laba-Laba FC berhasil menjadi pemenang setelah sebelumnya bertanding sengit melawan Talang Kelapa FC. Pertandingan berakhir dengan skor 5-4 setelah tendangan penalti yang masing-masing tim diberikan 5 kesempatan tendangan penalti. Sebelumnya, pertandingan berlangsung alot setelah 90 menit dan pertambahan waktu 2 kali 10 menit skor masih 0-0, akhirnya wasit menentukan untuk tendangan penalti. Pada acara tersebut, penutupan yang langsung ditutup oleh Wakil Bupati Banyuasin di lapangan Munai Serumpun tersebut mengumumkan dan memberikan hadiah kepada para pemenang juara pertama, kedua, ketiga, dan keempat, serta pemenang top skor dan best player. Adapun pemenangnya adalah sebagai berikut. Juara pertama, Bintang Muda Laba-Laba Kecamatan Banyuasin 3, hadiah Rp5 juta. Juara kedua, Talang Kelapa FC Kecamatan Talang Kelapa mendapatkan hadiah Rp4 juta. Juara ketiga, PS Banyuasin 3 Kecamatan Banyuasin 3 mendapatkan hadiah Rp3 juta. Juara keempat, PS Talang Kelapa Kecamatan Talang Kelapa mendapatkan hadiah sebesar Rp2 juta. Top skor diraih oleh nomor punggung 9 Malik Irzal Ahadat dari Talang Kelapa FC sebanyak 6 gol hadiah Rp500.000. Best player nomor punggung 4 Novriko dari Talang Kelapa FC mendapatkan uang sebesar Rp500.000. Dan hadiah ini dipersembahkan oleh sponsorship Bank Sumsel Bubble Cabang Pangkalan Balai. Hadir pada acara tersebut, Wakil Bupati Banyuasin Haji Slamet Sumasentono, staf ahli bidang pemasyarakatan dan SDM Provinsi Sumatera Selatan Dr. Andes Haji Rizal Pahlepi MM, Direktur Pengamanan Objek Vital Polda Sumsel Dr. Andes Budi Darmawan, Kapolres Banyuasin AKBP Yudi Surya Markus Pinem SIK, Kepala Dispora Parmerki Bakri SPD MSI, Kepala Dinas Satpol PP dan Damkar Dr. Andes Haji Indra Hadi MSI, dan Ramil Banyuasin, perwakilan dari Bank Sumsel Babel Cabang Pangkalan Balai dan Camat Banyuasin 3 Yuni Hairani MSI. Dari lapangan Munai Serumpun, Tim Media Center Dispora Par melaporkan.